As idealfitri approaches and Muslims in Indonesia travel home to their families to celebrate the end of Ramadan, a military warship on Tuesday provided some 1000 passengers a free ride back to their hometowns. Biasanya kita naik motor, cuma kan kalau misalnya ada mudik naik kapal gratis ini jadi pengalaman juga Pengen tahu sensasinya naik kapal perang tuh gimana gitu sama ya pengalaman buat pengalaman nantinya Untuk fasilitas eh, KRI kita siapkan ruangan-ruangan untuk balita dan ibu-ibu kemudian juga untuk pria kemudian juga kita siapkan eh, ruang kesehatan ruang kesehatan untuk perawatan umum dan perawatan khusus Selain itu selama berlayar eh, kita juga memberikan makan gratis karena ini bulan puasa kita sediakan untuk buka dan sahur kita juga fasilitasi tempat ibadah. In Jakarta, over 24,000 people have left for their hometowns on trains and 1,400 on buses, with the number expected to rise sharply in the coming days. Animo masyarakat sekarang untuk mudik lebih bersemangat karena kalau dulu kita biaya terbesar justru untuk PCR-nya. Kalau sekarang kan hitung-hitung uang PCR-nya tidak ada, hitung-hitung diskonnya lebih murah, kita bisa beli tiket. Kalau dulu kan kalau kita mau menaik naik kereta terutama, kita harus menunjukkan PCR. Sekarang dulu kan PCR-nya lumayan mahal, Pak. Ini lumayan, jadi ya hitung-hitung sekarang lebih happy lah, Pak. Pulang. Yang pertama mungkin ini suasana lebaran. Kita memang wajib bersilaturahim terhadap orang tua. Itu masih ada. Domestic travel for the Idol Fitri celebration is expected to peak on Friday, with the Transport Ministry estimating about 123.8 million travelers to Trong Highways and Crowd Transportation Hubs.